Salam semua, perkenalkan nama saya Ferry Monica Egya Tarigan dan saya dari KKR GBKP Batang Serangan. Saya kelas 3 SD. Saya anak kecil dan saya mau mengucapkan betapa syukur saya kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan semua untuk kita semua. Jadi saya mau bikin khotbah dan perlombaan khotbah ini saya mau ikut lombanya. Dan sebelum kita memulai khotbah, kalian punya Alkitab dan kalian membawakan, jadi persiapkan Alkitabnya. Dan sebelum itu kita berdoa juga ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau membaca firman-Mu ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, berkati biar kami fokus-fokus ya Tuhan. Walaupun kami tidak bersama ya Tuhan, kami di rumah masing-masing ya Tuhan. Berkati kami tetap ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau membaca firman-Mu ya Tuhan. Amin. Dan jadi dari siap berdoa, mari kita membaca Alkitab. Yeremia 1 ayat 5 sampai 8. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ayat 6. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Ayat 7. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Ayat 8 yang terakhir, janganlah takut kepada mereka sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Jadi tema kita hari ini adalah kita menjadi berkat dari bayi sampai sekarang. Misalnya kita jadi berkatnya, kita mengikuti perlombaan khotbah ini. Jadi Tuhan itu memilih kita untuk mengikuti lomba khotbah ini, biar kita tahu banyak tentang firman Tuhan, biar kita menjadi pendeta nanti, misalnya itu cita-cita kita. Jadi kita bisa pelajari tentang firman Tuhan. Jadi kita harus jadi kita harus bersyukur sama Tuhan karena kita dedikasi ini hidup yang baik, keluarga yang baik. Jadi Tuhan itu mau lihat kita senang sama keluarga kita, teman kita, saudara kita, nenek kita, kakek kita, kalau kita. Jadi kita harus bersyukur karena Tuhan udah bikin kita senang sama keluarga kita, sama semua orang-orang yang kita sayangi. Kan itu baik sama semua kita, walaupun ini virus ini di sini, Tuhan tetap melindungi kita. Walaupun orang sakit kena virus, Tuhan memberkati biar orang yang sakit itu, yang kena virus itu sembuh, bisa kembali ke keluarga, biar kita bisa senang tengok. Jadi tema kita hari ini, kita jadi berkat
jadi berkat dari bayi sampai sekarang. Kita puji syukur, terima kasih sama Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kita semua ini. Jadi itu apa itunya? Jadi kita harus jadi tema kita hari ini adalah kita harus jadi berkat dari kecil. Walaupun kita masih kecil, kita harus jadi berkat karena kita harus berterima kasih sama Tuhan untuk menjadi berkat. Misalnya lomba khotbah ini, jadi kita bersyukur dari melewati lomba khotbah ini. Jadi kita harus bersyukur sama Tuhan, berterima kasih sama Tuhan, harus jadi berkat dari Tuhan dari kecil sampai sekarang, oke? Kita harus merawat yang Tuhan udah kasih. Misalnya ini kan dunia ini, kita harus merawatnya, menjaganya untuk supaya Tuhan senang, karena kita merawat yang dia kasih, dan itu jadi terima kasih juga. Kita harus juga berdoa, rajin gereja, rajin rajin saat teduh waktu malam, rajin PA, rajin apapun itu. Jadi itulah firman ini, dari firman Yeremia ini. Mari kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa syafaat. Ya Tuhan, kami sudah siap mendengar firman-Mu ya Tuhan. Kami sudah fokus sekali mendengar firman-Mu, dan kami sudah tahu bahwa Kaulah memberikan hidup yang senang ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan. Engkau yang sudah merawat kami ya Tuhan. Kami mau jadi berkat-Mu ya Tuhan. Walaupun kami masih kecil, kami mau jadi berkat-Mu ya Tuhan, karena Engkau sudah apa ya Tuhan, melindungi kami, merawat kami, dan kami sudah punya hidup yang baik ini ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, berkati virus-virus ini enggak kena kami ya Tuhan, karena kami mau berkumpul ya Tuhan. Berkati virus corona ini hilang ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau apa ya Tuhan, mau apa ya Tuhan, kami mau kembali lagi ke gereja, ke sekolah, ke manapun yang kami mau ya Tuhan, karena kami enggak mau di rumah terus ya Tuhan. Kami mau pergi-pergi bersama ya Tuhan. Tolonglah Engkau apa ya Tuhan menghilangkan virus-virus ini ya Tuhan. Berkati ya Tuhan. Terima kasih dan amin. Mari kita bicara kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami dalam percobaan, tapi lepaslah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Bye bye. Terima kasih banyak ya.